slop. Oke, okay, nice. Wow, artinya melalui. Hong Suwei Hong Sua, itu artinya adalah Aci GameSpot sangat dan fun. Yu qian ba shi zuo hao. Mei qian ba ren zuo hao. 蛇不知道自己有毒, 人不知道自己有错。 你的好对别人来说就像是一颗糖, 吃了就没了。 而你的不好就像是一道伤疤, 会永远的存在。 这就是人性。 Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang unik, dan di sini kita akan mencoba belajar bahasa Tiongkok. Jadi langsung saja teman-teman, kita coba game You Calligrapher. Di sini ada background yang kayak lukisan-lukisan hitam putih gitu teman-teman. Itu keren tuh, ada orang naik kapal deh. Start game. Ah, kita sudah ada di rumah Jet Li, teman. Di rumah Jackie Chan, teman. Dan kemudian teman lihat ya, ada kertas. Ini untuk kita menggambar nanti. Oke, di sini kita disuruh tarik meja ini kah? Oke, terus mengatur ketinggian. Ya. Oke, ini teman-teman. Jadi ini teman-teman ya. Dia ini kayak batu atau kapur gitu teman-teman. Terus dia tuh digosok-gosok ke sini teman-teman. Itu dia teman-teman. Kalau setelah digosok-gosok sini dia akan menjadi hitam. Nah, terus kita baru bisa lukis teman-teman. Oke, ambil kuasnya. Iyo sansu. Saya mau pilih kuas yang mana ini? Saya pengen kuas yang ini saja. Oke, nice. Lihat teman-teman. Press hold brush and pins. Oke, jadi dia kayak gini teman-teman pegangnya. Oke, terus kita pilih warnanya teman-teman. Oke. Kan ini ada warna hitam, kita pilih warna hitam aja. Oke. Nice. Kita akan white or draw on paper now. Oke. Hang sang sing sang, you sing sang. Oke, ini dibaca Long, L-O-N-G, Long, artinya naga, teman-teman. Keren ya. Terus, ini ada, ada stempelnya. Oke, ini dihapus saja, teman-teman ya. Oke, hapus, pakai ini. Ya, kehapus lagi, teman-teman. Sorry, teman. Oke. Pakai ini gimana caranya ya? Oke, kayak gini teman-teman. Terus di stempel teman-teman, menandakan ini punya kita. Nice, letakin ini kuasnya ke sini. Tap to save. Oke, kita pilih save teman-teman. Keren. Terus save. Oke, nice. Sekarang kita kita coba pilih challenge teman-teman. Nice. Ada bukunya ada teman. Oke, level 1 maybe. Let's go. Artinya 1 teman. Kita mulai. Let's go. Ini mudah teman. Kita hanya perlu
menirukan huruf yang ada di sini, teman. Jadi kita belajar Mandarin, teman. Let's go. Saya adalah cikgu ya. Jadi teman-teman itu adalah murid ya, sesen ya. Sesen. Teman-teman harus meniru ya. Oke, kayak gini, teman. Oke, okay. Lanjut next, next, oke, okay. Grip, wah, next teman, next, oke, okay. Run, run artinya manusia teman, orang teman, jadi dia hurufnya itu seperti ini, sa, terus ini ke sini, sa, oke, okay. Jelek banget ya. Jelek banget yang ininya. Sabar teman, ini juga jelek banget. Ulang. Jadi dia kayak gini. Oke. Oke, walaupun agak jelek tidak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, ini run artinya orang teman-teman. Tulisannya seperti ini. Oke, lanjut teman. Excellent. Wow, lebih bagus dari yang tadi berarti. Oke, okay. Ini yang buatan komputernya juga jelek juga sih sebenarnya, bagus yang punya. Wah, kecoret. Ada penghapus nggak ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next, teman. Oke, ta. Oke, ta ini artinya besar, teman. Tulisannya itu adalah satu garis lurus, teman-teman. Satu garis lurus. Oke, okay. Nah, seperti ini, teman. Terus, seperti huruf yang tadi, teman, run. Jadi, dari atas ke bawah, dimengotkan, bengkok maksudnya ya, mengot. Oke, okay, kanan sebelah sini. Sat. Oke, okay. Ini ta artinya besar, teman. Big. Oke, okay, hurufnya seperti orang seperti lagi kayak gini. Oke, okay, lanjut submit. Nice, great, teman. Let's go, lanjut, teman. Oke. Okay. Nah, ini mudah sekali, teman, kalau ada huruf Mandarin bentuknya kotak, ini artinya ko, artinya itu mulut, teman. Oke, yang pertama itu dia Mandarin itu bukan bukan buat kotak seperti kayak teman-teman buat kotak kayak gitu, salah ya teman-temannya. Jadi kotak di dalam Mandarin itu buatnya seperti ini, teman. Pertama lurus dulu. Oke, terus baru yang kanan. Nah, ini sekaligus, teman. Oke. Baru yang bawahnya ditutup. Ah, oke, okay, itu ko artinya mulut. Oke, okay, lanjut cikgu. Submit. Great. Oke, okay, nice. Good job. Lanjut, teman. Nice. Berikutnya wu. Wu. Mu, mu artinya kayu, teman. Jadi dia bentuknya itu seperti akar pohon ya, teman. Jadi yang pertama itu garisnya kita buat yang kanan dulu, yang lurus datar, teman. Oke. Okay. Dari atas ke bawah. Oke, okay, terus kiri, kanan. Oke, okay, agak keriting-keriting, teman-teman. Tidak apa-apa lah. Oke, okay, ini mu artinya kayu, teman-teman. Bahasa Mandarin ya. Excellent. Lanjut, teman-teman. Oke, okay, kai. Kai artinya buka, teman-teman. Oke, okay, dari yang atas dulu, teman-teman. Datar. Oke, okay, nice. Terus baru yang garis kedua. Lurus, datar, sat, rapi banget ya. Terus yang sampingnya, sat, bengkok, yang ini lurus, sat. Oke, kai artinya membuka, open, teman. Oke, let's go, lanjut. Ini bolehlah kita cap-cap tambah ya. Nah. Nice, let's go, lanjut, teman. Good, oh good, teman. Jelek ya. Wah, mengot-mengot, teman. Miring-miring. Oke, okay, kuan. Nah, kuan ini kebalikannya, teman. Artinya tutup ya. Let's go. Tapi di situ tulisannya agak kurang pas ya. Yang ini yang benar, teman. Yang di bagian papan ini ya, yang benarnya. Oke. Okay. Jadi ada dua tien, ada dua garis titik maksudnya, teman, di sini. Satu. Oke. Okay. Dua. Ini baru garis lurus, teman. Satu, dua, nice, baru seperti huruf yang run yang tadi yang artinya orang manusia, kiri,
Oke, okay. Nice. Kwan artinya menutup, teman-teman. Kayaknya bosan ya warna hitam terus ya, kita ganti warna merah lah. Ya. Ah, lebih ciamik mungkin. Ah. Oke, okay. Kita cap dulu teman biar lebih kece. Mantap. Oke, okay. Oh ada pos bambu teman. Oke, okay, okay. Kita coba ya kalau pos bambu ini gimana ya. Oh, ngapus. Ya, ngapus teman ini malah. Oke, okay. ulang. Ambil yang ini. Ulang. Oke, okay, nice. Enggak apa-apa. Let's go. Lanjut teman-teman berikutnya. Oke, okay. Pur. Ah, pur. Flower. Ha. Xing xing zhang ting sheng xi, zheng zheng fei sheng yi. Tao li zhe jiao gua xi, zheng zhao yi wan ni. Shai bing di su feng ni fang zheng zao de piao yi. Zhong rang. Ulang. Ini serius, teman. Zheng gong qi, zheng zheng zao de yun ni, wu zhen wan ni. Oke, dua garis dulu. Garis lurus. Nice, oke, yang kanan. Sat. Sat. Terus ini. Sat. Terus yang ini. Sat. Oh, oke. Pasti gede nilainya. Excellent. Woohoo. Mungkin karena kecepatan kita menulis juga berpengaruh, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman huruf berikutnya. Oke, kuo. Kuo ini artinya telah melalui atau melewati, teman. Pas ya. Oke. Nice. Ini yang kita tulis duluan adalah kok yang itunya dulu ya? Setauku yang ini dulu deh teman ya, baru yang luar ya. Oke, kita tidak usah tiru dia ya. Oke, dari sini dulu. Lurus. Nice. Nah, yang ini baru ke bawah. Oke. Hup. Nah, ini baru titiknya. Oke, terus baru yang ini deh teman. Sa. Oke, terus yang ini sa. Oke, okay, nice. Kuo artinya melalui. Wah, come to school lesson. Ini challenge mode. Woohoo, next, teman-teman. Oke, okay, wah, ini lebih susah, teman-teman. Oke, okay, ini Mei artinya cantik. Mei ni xing wang shang. Artinya cantik, teman-teman ya, Mei ya. Oke, ini hurufnya rada ribet, teman-teman ya, tapi sebenarnya mudah, teman-teman. Oke, yang pertama itu titik dulu di atasnya, dua. Oke, nice. Terus ini ada huruf Wang artinya raja, teman-teman. Oke, dua garis. Tutup. Terus bawahnya. Ah, oke, baru yang bawahnya, teman-teman. Ini huruf Ta yang tadi kita pelajari yang artinya besar, teman-teman. Oke. Ini Ren bawahnya. Oke, langsung selesai teman-teman. Submit, excellent. Ah, great teman. Oke, kayaknya udah bosen aku teman-teman. Tutorial free. Oke, kita pilih free teman-teman. Ah, kita bebas berkreasi teman-teman. Oke, di sini kita tadi kan sudah menulis huruf naga teman-teman. Nah, sekarang saya akan menulis nama saya dalam bahasa Mandarin. Oke, teman-teman, kita persiapkan dulu. Sari sing song lai su song xin su xiao su. Enggak ada nih teman. Ini asal-asal teman. Oke. Kita buat nama saya dalam bahasa Mandarin teman ya. Aci, Aci GameSpot ya. Oke. Kayak gini teman. Kongsi. Eh ya, kepencet hilang. Hilang pula ya teman. I'm sorry teman. Oke, okay, di sini kita pakai capnya lagi teman. Ah, oke, okay, capnya itu di sudut biasanya. Oke. Okay. Oke. Okay.
Nice. Oke. A-C-I. Enggak. Oke, pokoknya ini namaku dalam versi Mandarin, teman-teman ya. Cinta. Wah, love, teman-teman. Kita getih gede dikit puasnya. Oke, nice. Kita ganti warna merah, teman-teman ya. Warna merah seperti apa di jidatnya Gaara, teman-teman ya, di film Naruto. Salah. Oke. Serius. Sang. Oke. Kasih cap. Nice. Oke. Nice. Teng. Ini artinya cinta, teman-teman. I, teman-teman. Let's go. Jadi di dalamnya ini ada huruf hati, teman-teman ya. Nah, ini teman. Ini artinya hati atau perasaan, teman-teman ya. Let's go. Tang Ziwei Hansa. Itu artinya adalah Aci Gamespot sangat tanfan. Untuk game Yo Kali Gamer-nya sampai di sini dulu, teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat ya, karya seni atau tulisan Mandarin ini penuh dengan seni, teman-teman. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tanfan. Oke, next kalau bisa ya teman-teman mau kita main lukis-lukisan kayak gini lagi, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Bang, coba tulisin nama saya, Bang. Bang, coba tulisin monyet, Bang. Oh ya, monyet ya, nanti saya tulis yang terakhir, teman-teman. Bang, coba tulis huruf yang ini, Bang. Ah, boleh lah teman-teman. Next kita akan coba lanjut lagi. Tapi kalau teman-teman tidak mau, ya oke lah, tidak apa-apa, teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman ya, monyet ya, kita untuk memberikan penghargaan untuk Nyemot, teman-teman. Karena Nyemot ini sangat berharga di channel Aci Game Spot ya. Tuh, kita save dulu ininya. Oke. Save. Nice. Oke, Nyemot ya. Let's go, teman-teman. Nyemot hurufnya itu seperti ini, teman-teman. Oke. Nice. Nah, ini Hozu artinya Nyemot, teman-teman. Inilah huruf Nyemot yang sering menjadi ikonik untuk channel Aci Gamespot. Kita save dulu. Hozu. Oke, Nyemot. Sip. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman-teman sudah klik like, comment, subscribe, dan lonceng share, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman, di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Hehehehe